Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan tentang isu amang seksual yang berlaku di negara kita. Melalui akhbar yang telah dikaji, terdapat selebriti lelaki yang telah ditahan untuk membantu siasatan kes melakukan amang seksual fizikal terhadap beberapa remaja lelaki bawah umur. Dipercayai berkenalan dengan mangsa dalam satu program motivasi di sekolah sekitar Selangor. Setakat ini, polis telah menerima 4 laporan pada 30 Ogos lalu berkenaan kes terbabit, iaitu 2 dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Selatan dan masing-masing 1 laporan di IPD Shah Alam dan IPD Kajang. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad telah berkata laporan itu masing-masing dibuat daripada 4 individu berusia lingkungan antara 17 hingga 18 tahun yang telah mendakwa menjadi mangsa amal seksual fizikal lelaki berkenaan. Siasatan awal polis mendapati suspek berkenalan dengan mangsa dalam satu program motivasi yang telah diadakan di sekolah di sekitar Selangor. Hasil perkenalan itu, suspek didakwa melakukan jenayah amal seksual fizikal ini terhadap kesemua mangsa. Amal seksual bermaksud serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Menurut Seksyen 14-A dan Seksyen 14-B Undang-Undang Malaysia Akta 792 bahagian yang ke-6 atau kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 menyatakan apa-apa perbuatan yang menyentuh bahagian seksual mangsa atau mangsa dipaksa melakukan sebaliknya terhadap pelaku dianggap amang seksual. Antara perlakuan amang seksual terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah gangguan secara lisan, kedua gangguan secara fizikal dan yang ketiga gangguan bukan lisan ataupun bahasa tubuh. Yang keempat adalah gangguan secara visual dan yang terakhir adalah gangguan secara psikologi. Faktor utama yang telah menyumbang kepada masalah amal seksual ini berlaku ialah yang pertama, para pemangsa tidak kira lelaki ataupun wanita yang gagal menahan diri dan nafsu mereka daripada melakukan perbuatan gangguan seksual ini. Yang kedua ialah kebebasan internet yang telah menyediakan pelbagai bahan luncah seperti video luncah telah menyumbangkan kepada masalah ini. Dan yang ketiga ialah masyarakat yang sering menormalisasikan gangguan seksual ini telah menyebabkan mangsa tidak berani dan tidak yakin untuk mendedahkan gangguan seksual pemangsa. Seterusnya, kita akan masuk kepada kesan-kesan permasalahan amang seksual kepada diri dan juga orang lain. Kita akan melihat kepada 2 perkara iaitu kesan psikologi dan juga kesan emosi. Kesan psikologi yang pertama adalah mangsa akan hilang motivasi diri. Sebagai contoh, mereka akan hilang minat terhadap sesuatu dan juga diri sendiri. Mangsa juga akan cenderung untuk mengasingkan diri daripada orang lain dan hidup bersendirian. Dari segi emosi pula, mangsa akan berasa malu untuk bergaul dengan masyarakat kerana mereka berasa rendah diri. Mangsa juga akan sentiasa berasa takut dan curiga dengan keadaan di sekeliling mereka. Terdapat beberapa strategi untuk menangani masalah amang seksual. Yang pertama adalah mendapatkan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual. Kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengetengahkan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Pihak yang berkuasa perlulah memainkan peranan yang penting dalam membangunkan kesedaran dan meningkatkan kefahaman setiap individu tentang pendidikan seks dan memberikan maklumat yang benar tentang kesalahan tersebut. Strategi yang kedua adalah mendapatkan khidmat kaunseling. Setiap industri dan organisasi yang berkaitan perlulah mewujudkan kemudahan khidmat kaunseling. Hal ini akan memudahkan mangsa untuk mengadu masalah dan mendapatkan bantuan daripada pihak kaunselor.
Strategi yang seterusnya adalah dengan membuat laporan. Melaporkan insiden tersebut dengan segera kepada penyelia atau pengurus sumber manusia melalui mekanisme dalaman. Apabila tiada sebarang tindakan dilakukan, kemukakan aduan tersebut kepada pihak berkuasa seperti pihak polis. Di sini, saya sertakan beberapa pesanan kepada diri dan juga orang lain. Yang pertama adalah sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang ramai. Yang kedua adalah menjauhkan diri jika mengesyaki ada perkara yang tidak baik akan berlaku kepada diri kita. Seterusnya adalah menolak pelawaan untuk duduk berdua-duaan. Dan seterusnya, menjerit sekuat-kuatnya jika diri berada dalam bahaya. Okey, kesimpulannya, mangsa perlulah berani untuk tampil membuat laporan polis agar pemangsa dapat dibawa ke muka pengadilan. Amatlah difahami jika mangsa berasa takut untuk membuat laporan polis. Namun, dengan cara ini sahaja kita dapat menghentikan gejala ini daripada terus berleluasa. Semua pihak perlulah bertanggungjawab untuk membanteras gejala amal seksual di negara kita.